السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد wa barik ala muhammad wa ala wa ala ibrahim wa ala ibrahim bil jamaah salat maghrib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Allah menciptakan daripada alam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah mengatakan sesungguhnya inna rahmatullahi Ghalabat ghadabi Sesungguhnya kata Allah Rahmatku Itu Di atas daripada Kemarahanku Mudah-mudahan kita Semuanya mendapatkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yani Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Dan salawat dan salam Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sama-sama merasakan pada hari ini bagaimana suatu kenikmatan yang besar yang ada di dalam diri kita ni yani nikmat iman dan nikmat Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau betul-betul mendakwahkan kalimat iman ini selama kurang lebih 13 tahun di Mekah pada saat itu dan beliau sallallahu alaihi wasallam dijelaskan siang dan malam beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam berdakwah. Di para anbiya alaihi salam ini bersemangat sekali di dalam berdakwah dan bahkan Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana dijelaskan dalam surah Nuh itu bahawa Nabi Nuh alaihi salam beliau mengatakan ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya kata Nabi Nuh aku berdakwah ini lailan wa nahara. Malam dan siang. Jadi luar biasa para anbiya. Nabi Nuh alaihi salam bagaimana berdakwah ini malam dan siang lah. Bagaimanapun, hebatnya seorang mungkin dia seorang ahli pidato, atau seorang orator yang ulung, seorang ustadz, seorang guru, atau seorang kiai. Mungkin kalau sudah larut malam, mungkin dia akan tidur ha? karena kecapean. Tapi Nabi Nuh Alaihissalam, beliau semangat sekali di dalam berdakwah, bahkan dijelaskan ketika kaumnya, ketika beliau mengajak berdakwah. kaumnya justru menolak ajakan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Menolak ajakan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara Falam yazidhum du'ai illa firara Wa inni kullama da'awtuhum Litawfiru lahum Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim Wa staghshaw thiyabahum Wa asarru wa stakbaru Bagaimana Nabi Nuh AS Menggambarkan kaumnya yang dia da'wahi bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah itu kaumnya itu menutup telinganya dengan kedua tangannya jadi tidak ingin mendengar perkataan daripada Nabi Nuh bahkan menutup dengan bajunya dan ini tidak lain adalah menambah daripada kesombongan mereka menolak daripada dakwah sehingga terkenallah berhala-berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam bagaimana kaumnya itu menyembah daripada berhala e, suan. wadda walasu'an wa wa nasra itu adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam dan begitu juga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dihadapkan dengan berhala-berhala daripada musyrikin Quraisy yang ada di depan Ka'bah 360 berhala yang terkenal berhala-berhala tersebut adalah Lata, Uzza, Manat dan Khubal Ya seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dihadapkan dengan berhala-berhala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah juga siang dan malam bahkan terkenal bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwah beliau itu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi di dekat daripada Bukit Safa yang hari ini mungkin orang mengadakan sa'i antara Safa dan Marwah maka di dekat situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada malam hari secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam maka terkenallah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau masuk Islam pada urutan yang ke-40 daripada sahabat Nabi SAW dan Umar bin Khattab ini masuk Islam di rumah daripada Arqam bin Abi Arqam di rumah Arqam bin Abi Arqam dan ketika Rasulullah SAW beliau melakukan dakwah beliau terhadap musyrikin Quraisy, maka orang-orang daripada musyrikin Quraisy ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat daripada Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad disahihkan oleh al Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrikin Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang musyrikin Quraisy itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan nasab atau dengan apa Tuhan yang kamu sembah itu?" Mereka membayangkan orang musyrikin Quraisy itu bahwasanya orang-orang muslim itu menyembah seperti mereka menyembah, yakni menyembah berhala. Mungkin terbuat, apakah dalam lain duet dikatakan, apakah terbuat daripada emas, apakah terbuat daripada perak, ataukah terbuat daripada kayu? Maka sebutkan, wahai Muhammad, apa nasab daripada Rob? Kamu jadi sampai seperti itu, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, mereka menyamakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW juga menyembah berhala seperti mereka. Sehingga turunlah ayat Al-Quran yang merupakan jawaban atas mereka, yakni di dalam suratul ikhlas, di dalam suratul ikhlas yang terdiri daripada empat ayat, terdiri daripada empat ayat suratul ikhlas. Allah berfirman, Kul katakan wahai kekasihku Muhammad SAW, ini yani kepada orang-orang musyrikin Quraisy itu, Kul huwa Allahu ahad. Allah itu esa. Allah itu tidak berbilang. Sebagaimana orang-orang di luar Islam, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya ada istilah Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan Tuhan daripada Bunda Maria. Jadi Tuhan disifatkan dengan sifat-sifat seperti itu. Maka Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu esa, tidak berbilang. Allahus Somad Allah itu tempat meminta Allah itu tempat bergantung Maksudnya ketika kita ada masalah Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi minta kepada Allah Jangan ada masalah Justru mohon maaf Larinya ke dukun Larinya kepada Peramal Dan peramal sendiri Dukun itu sendiri tidak tahu nasibnya Kenapa kita tanya ke dukun? Dukun sendiri saja tidak tahu apa nasib mereka yang akan datang dia tidak tahu. Maka terkadang kita ini mohon maaf tidak sabar, maunya kita kalau kita berdoa itu masalah selesai, bukan seperti itu. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong bagi kalian wa inna illa alal khasyi'in. Sungguhnya itu berat kata Allah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk bersungguh-sungguh lagi dan lagi minta kepada Allah sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita meminta. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya Allah daripada apa yang disifatkan oleh manusia bahwasanya Allah mempunyai anak dan Allah juga diperanakan. Walam yakul lahu ahad dan tidak ada seorang pun yang sekupu yang serupa dengan ahad tersebut yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jawaban yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi pertanyaan daripada musyrikin Quraisy. Makanya suratul ikhlas ini adalah merupakan surah pemurnian, pemurnian tauhid, agar kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ikhlas. Dan insyaallah ini juga akan menjadi daripada materi kita pada hari ini bahwasanya surah yang pendek namun memiliki suatu keutamaan yang sangat banyak sekali. Jadi Suratul Ikhlas Meskipun suratnya pendek, namun keutamaannya sangat banyak. Dan terkadang kita menganggap surah-surah pendek itu biasa-biasa saja. ketahuilah bahwasanya suratul ikhlas diantaranya ianya memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan di, di dalam riwayat daripada Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk-duduk bersama para sahabat. Kata Nabi, "Aku akan membacakan kepada kalian sulusul Quran. Aku akan membacakan kepada kalian sepertiga daripada Al-Qur'an." Jadi bayangkan sepertiga Al-Qur'an itu kalau Al-Qur'an 30 juz, sepertiga daripada Al-Qur'an itu 10 juz. 10 juz. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan bacakan kepada kalian seluruh -selur Quran. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membacakan suratul ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalidu wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuan ahad. Pendek empat ayat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke dalam rumahnya. Kemudian setelah Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, yang rumah beliau itu berdempetan dengan Masjid Nabawi, Setelah itu para sahabat menunggu-nunggu. Kapan ini Rasulullah SAW ini membacakan sepertiga Al-Quran kepada kita? Ini kata para sahabat. Setelah itu menunggu-nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW pun keluar daripada rumah beliau dan duduk lagi bersama para sahabat. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah, bukankah engkau ingin membacakan sepertiga Al-Quran kepada kami wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasul Sallam ya bukankah aku tadi telah membacakan suratul ikhlas kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waladhi nafsi biyadih innaha la ta'adilu sulusul Quran demi jad yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya ianya yakni suratul ikhlas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sulusul Quran sepertiga daripada Al-Quran maksudnya kandungannya itu senilai dengan sepertiga Al-Quran Nabi SAW tidak mengatakan pahalanya itu sepertiga Al-Quran tidak namun Rasulullah mengatakan bahwasanya kandungan daripada suratul ikhlas itu sulusul Quran sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dan juga telah ulun jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya Al-Quran itu terbagi kepada tiga bagian berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni berbicara tentang tauhid, kemudian sepertiganya lagi berbicara tentang hukum atau ibadah, kemudian yang ke sepertiganya lagi adalah berbicara tentang cerita-cerita atau kisah-kisah daripada umat-umat terdahulu sebagai i'tibar bagi kita. Dan suratul Ikhlas, ianya adalah sulusul Quran karena berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. dan berbicara tentang tauhid, keesaan daripada Allah. Maka ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan daripada surah Al-Ikhlas adalah sulusul Quran. Dan juga Al-Quran ini ini jangan sampai tidak kita baca lah. Setiap hari kita mesti baca Quran. Setiap hari kita mesti baca Quran. Kalau kita sudah terbiasa baca Quran Ini akan terasa ada kurang di hati kita. Kalau kita tidak mampu baca Quran itu satu juz setiap hari, ya mungkin setiap hari kita baca mungkin satu lembar daripada lembaran Al-Quran satu lembar daripada lembaran Al-Quran, mungkin 10 ayat, 10 ayat. Bagus lagi kalau kita baca Al-Quran itu setiap hari satu juz. Satu juz itu tidak lama, Pak. Kalau kita buka Al-Quran itu jangan dibayangkan umat lawasnya lah baca Quran satu juz itu sepuluh lembar, <tuh> sepuluh lembar daripada Al Quran. Tapi kalau kita baca, kalau bacaan biasa mungkin akan selesai sekitar empat puluh lima menit. Tapi kalau kita sudah mahir baca Quran, mohon maaf kalau kita sudah lancar baca Quran satu juz itu akan kita selesaikan mungkin tiga puluh menit selesai ya baca Quran itu satu juz. Jadi Al-Quran itu mudah Jangan diberat-beratkan Tinggal kita saja lagi Yang meluangkan waktu untuk membaca daripada Al-Quran Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW Bahwasanya suratul ikhlas itu suruh suruh Quran Suratul ikhlas adalah sepertiga daripada Al-Quran Dan suratul ikhlas Ini banyak memiliki nama Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Sakhawi di dalam tafsir beliau bahwasanya suratul ikhlas ini namanya ada 20 nama banyak nama-nama suratul ikhlas sebagaimana dalam kaidah tafsir dijelaskan datul asma tadullu ala syartil musamma semakin bertambahnya nama sesuatu maka ini menunjukkan kemuliaan terhadap apa yang dinamai jadi sebagian banyak nama sesuatu ini menunjukkan kemuliaan terhadap apa yang dinamai walau alam kalau kita misalnya mengatakan bahwa kita berterbiasa makan nasi setiap hari jadi, nasi itu bahan pokok kita, makanan favorit kita. Mungkin kalau di sini, kalau di Saudi, itu mungkin gandum atau macam-macam makanan yang terbuat daripada gandum, tapi nasi itu betul-betul makanan favorit di tempat kita, sehingga nasi itu banyak namanya. <laughs> Karena nasi itu favorit, maka nasi itu banyak namanya. Ada nasi goreng, nasi maut, nasi putih, nasi uduk, nasi apa lagi, Pak? Banyak namanya nasi, Pak. Nasi goreng udang, nasi goreng kambing. Kenapa jadi banyak namanya? Karena nasi ini memiliki keutamaan tersendiri bagi kita, karena ianya makan, makanan pokok kita, sehingga banyak namanya jadi ini yang dijelaskan dalam kaidah tafsir ya asma tadulu ala syarfil musamma semakin bertambah nama sesuatu itu maka ini menunjukkan betapa pentingnya sesuatu tersebut atau juga betapa pentingnya atau betapa mulianya sesuatu tersebut suratul ikhlas itu namanya banyak sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sakawi yang pertama surahnya yakni al-ikhlas Kemudian at-tanzil. Kemudian at-tajrid. At-tauhid atau pemurnian tauhid, an-najah kesuksesan, al-wilayah al-ma'rifah, al-muqassiyah, al-muawwijah atau perlindungan, as-somat tempat meminta, al-asas fondasi. Al-mani'ah mencegah dan lain-lain daripada nama Suratul Ikhlas. Jadi luar biasa, surahnya pendek namun namanya banyak. Dan memiliki fadilah atau keutamaan tersendiri ketika kita membaca Suratul Ikhlas. Dan di dalam riwayat daripada Imam Bukhari, di dalam riwayat daripada Imam Bukhari bahwasanya ada salah seorang imam daripada masjid Kuba. Jadi ada salah seorang imam daripada masjid Kuba di zaman Rasul sallallahu Alaihi Wasallam, di mana imam tersebut ketika mengimami solat setelah membaca Ummul Quran yaitu Suratul Fatihah, kemudian membaca surah atau membaca ayat sebelum dia ruku maka imam tersebut membaca suratul ikhlas jadi ia membaca suratul ikhlas dan ini berlangsung setiap kali dia jadi imam sehingga salah seorang daripada sahabat atau salah seorang makmum mengatakan setelah berbincang-bincang selesai sholat kenapa baca suratul ikhlas setiap kali menjadi imam dan sebelum rukuk itu dibaca suratul ikhlas apakah tidak cukup dengan membaca surah saja jadi apakah tidak cukup dengan membaca surah saja kenapa baca suratul ikhlas Kata imam tersebut, "Sesungguhnya saya mencintai surah itu. Kalau kalian tidak senang saya membaca suratul ikhlas, maka silahkan cari imam yang lain." Namun, kata mereka, bahwasanya imam tersebut adalah orang yang paling banyak hafalannya di antara kami, yang bagus bacaannya dari kami, dan dia adalah orang yang lebih berilmu daripada kami tentang ilmu agama dan lebih mengerti tentang sunnah Nabi s.a.w ini kalau kita praktekkan di sini, ini perlu kesepakatan dengan makmum dulu, bang. <tari> Tapi seperti itulah akhirnya Pak sahabat ini mengadukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihadapkanlah imam ini Masjid Kuba ini di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau sering membaca suratul ikhlas?" Kenapa tidak mencukupkan baca ayat setelah baca fatihah kemudian ruku? Kenapa harus membaca suratul ikhlas? Maka imam ini mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya saya mencintai surah ini wahai Nabi SAW Surah ini berbicara tentang sifat rahman Allah Berbicara tentang tauhid Saya mencintai surah ini wahai Rasul SAW Kata Nabi SAW bahwasanya Kecintaanmu kepada surah ini menyebabkan Allah mencintaimu. Dalam riwayat yang lain, kecintaanmu kepada surah ini menyebabkan kamu dimasukkan atau membawamu ke dalam surga, membawamu ke dalam surga di luar biasa, suratul ikhlas, surah yang pendek, namun memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka inilah maksud bagaimana kita duduk di sini. Bagaimana kita mengetahui keutamaan-keutamaan daripada apa yang kita ketahui. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha untuk mengambil keutamaan daripada suratul ikhlas ini. Yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ta'dilu ta sulusul Qur'an. Menyamai daripada sepertiga al-Qur'an. Maksudnya, apa yang kita ketahui, maka bagaimana ilmu yang kita ketahui tersebut mengantarkan kita kepada kebaikan agama yang ada di dalam diri kita. Semakin kita banyak mengetahuinya, maka kita semakin berusaha untuk banyak mengamalkannya. Bukan semakin banyak kita mengetahuinya, kita semakin memperdebatkannya. Semakin berbantah-bantahan, semakin mohon maaf berbangga-banggaan dengan apa yang kita ketahui tersebut untuk agar orang-orang menyebut kita sebagai orang yang berilmu, sebagai seorang yang alim tidak. Apa yang kita ketahui, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau memang itu betul-betul berasal daripada Al-Qur'an dan berasal daripada sunnah yang diajarkan Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, beliau mengajarkan kepada kita, "Ilaisal ilmi angkasratil hadis." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Tidaklah seorang itu dikatakan alim dengan banyaknya ilmu." Kan? Kadang orang melihat bahwasanya seorang itu banyak ilmu, maka disebut sebagai seorang yang alim. Bagaimana pandainya dia, pintarnya dia dalam mengemas perkataannya sehingga orang banyak terpesona dengan apa yang dia katakan. Namun kata Abdullah bin Mas'ud, "Walakin al-ilmi angkasratil khasyiah." Akan tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak ilmu yang dia ketahui, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang dia ketahui Dia semakin takut kepada Allah Semakin dia mengetahuinya Dia berusaha untuk mengamalkannya Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menjelaskan Bahwasanya ketika Nabi SAW menjelaskan Sama'atun Yuzilluhumullahu fi zillih Yawmana zillah illa zilluh Ada tujuh golongan kata Nabi SAW Dimana akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di antaranya bahwasanya warajulun kata Nabi SAW seorang yang uh, seorang yang bersendirian kemudian fafadot aina dia merenung menangis berlinangan air matanya jadi dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala ia menyesali daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan jadi ini yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya seorang dikatakan alim bukan banyak ilmu tapi seorang dikatakan alim adalah banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada suratul ikhlas tadi bahwasanya Rasulullah al Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keutamaan-keutamaan daripada suratul ikhlas di antara keutamaan daripada suratul ikhlas yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan keutamaan suratul ikhlas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang banyak mengamalkan surah itu jadi, ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan suratul ikhlas, Nabi SAW beliau adalah orang yang paling banyak mengamalkan surah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, bahwasanya kata Ibunda Aisyah RA, di dalam riwayat daripada Imam Bukhari, Rasul SAW beliau tidak akan tidur pada malam hari. sebelum membaca suratul ikhlas suratul falak dan suratul nas surah an nas dan beliau sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua telapak tangan beliau dan memberi isyarat dengan lidah dengan dengan lidah beliau kemudian beliau menyapukan ke muka beliau dan seluruh badan yang bisa beliau jangkau jadi ini yang dijelaskan oleh ibunda Aisyah radhiallahu anha dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak tiga kali. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tidur, maksudnya sebelum membaca suratul ikhlas, suratul falak, wa suratul nas. Jadi ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan suratul ikhlas Maka beliau sendiri tampil lebih depan Yang paling banyak mengamalkan surah tersebut Dan di dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika sholat witir ketika sholat witir mungkin kalau kita sholat terawih itu pada bulan ramadan kita mendengar imam itu pada rakaat pertama setelah membaca suratul fatihah rakaat pertama dibaca adalah surah sabihis kemudian pada rakaat kedua setelah fatihah Surah Al-Kafirun. Pada rakaat ketiga setelah Fatihah membaca Suratul Ikhlas, maka itulah yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau sholat witir. Beliau membaca Suratul Ikhlas. Dan dalam sebuah riwayat daripada Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Wasallam Beliau di dalam solat sunat subuh Solat sunat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada rakaat yang pertama dalam solatnya beliau membaca suratul kafirun setelah Fatihah pada rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca suratul ikhlas jadi luar biasa suratul ikhlas yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan keutamaan daripada surah tersebut. Keutamaan surah tersebut yang merupakan pemurnian daripada akidah, pemurnian daripada tauhid. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada suratul ikhlas ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam riwayat daripada Imam Ahmad dan riwayat daripada Imam Ahmad yang dihasankan oleh Syekh albani dalam As-Sahihah dari Muaz as bin Anas Al-Juhani radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa qul huwallahu ahad ila akhiril ayat ashra marrat barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul ikhlas yakni kulhu huwallahu ahad sampai selesai sepuluh kali kata Rasulullah SAW sepuluh kali membaca suratul ikhlas lahu qasran fil jannah Allah akan bangunkan suatu rumah di surga suatu rumah di surga hanya baca suratul ikhlas Allah akan bangunkan satu rumah di surga rumah di surga itu jangan dibayangkan seperti rumah kita di dunia Pak atau ngambil kaplingan rumah Pak <gat> itu rumah di surga kata Rasulullah SAW itu bangunnya itu terbuat daripada emas dan perak dan terbuat daripada batu-batu apa yang dikatakan oleh orang sekarang jamrud dan batu-batu yang mahal dan ketika mendengar hadis ini Umar bin Khattab Raudiallahu an mendak mengatakannya Rasulullah kalau begitu wahai Nabi SAW alaihi wasallam kami akan banyak membacanya wahai Rasulullah saw supaya kami buat properti di surga jadi banyak buat perumahan di surga kata Nabi SAW alaihi wasallam Allah Allah akan berikan Allah tidak kurang stok daripada perumahan di surga semakin banyak seorang hamba itu membacanya semakin banyak Allah akan berikan kata Nabi saw jadi Luar biasa. Ini yang dijelaskan oleh Rasul bagaimana keutamaan daripada suratul ikhlas. Sepuluh kali baca suratul ikhlas, maka kita telah membangun satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menyumbang untuk membangun masjid meskipun hanya satu apa itu satu satu kurung burung itu bang maka Allah akan buatkan banallahu lahu baitan Allah akan buatkan satu rumah di surga ba. jadi buat masjid mungkin beli sedikit bangunan yang kita mampu untuk beli pasir atau beli semen banallahu lahu baitan Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Nang kata berduitan, baca suratul ikhlas. <laughs> suratul ikhlas 10 kali, fil jannah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat daripada Al-Imam Abu Daud, dalam riwayat daripada Imam Abu Daud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap sore hari beliau membaca tiga kali suratul ikhlas suratul falak dan suratul nas jadi setiap pagi yang merupakan jikir pagi petang Nabi SAW beliau membaca surah al ikhlas surah al falak dan surah annas nas kata Nabi SAW barang siapa yang membacanya di pagi hari atau di sore hari maka Allah telah mencukupkan baginya jadi Allah telah mencukupkan baginya. Wallahu alam apakah dicukupkan rezekinya? Ataukah Allah berikan kesehatan kepadanya dan dijaga daripada keluarganya? Diberikan keamanan baginya? Wallahu alam. Namun yang jelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau hanya mengatakan dicukupkan baginya membaca suratul ikhlas. Dan suratul ikhlas ini juga Dibaca oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sering dibaca oleh Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam ketika solat sunnah Badiah Maghrib. Solat sunnah Badiah Maghrib, bahwasanya Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau membaca kata Abdullah bin Mas'ud pada solat sunnah Badiah Maghrib, sering membaca pada rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-Kafirun, pada rakaat kedua setelah Fatihah surah Al-Ikhlas. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan keutamaan daripada surah tersebut, maka ketahuilah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah orang yang paling banyak membacanya, paling banyak membacanya, dan ini dijelaskan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Wasallam. Sehingga seperti itulah para sahabat Rasul Shallallahu senantiasa merekam apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat ini merekam apa-apa yang telah dikerjakan oleh Rasul SAW dan ini merupakan suatu kemudahan bagi kita. Ini merupakan kemudahan bagi kita karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasul SAW kalau tidak dijelaskan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sehingga dikatakan oleh al imam ibnu kathir bahwasanya sebaik-baik ikutan kata beliau adalah al quran dan sunnah dan apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat nabi shallallahu alaihi wasallam yang para sahabat mengorbankan waktunya mengorbankan kesempatannya mengorbankan daripada masanya hanya untuk duduk bersama nabi shallallahu alaihi wasallam hanya untuk mendengar nasihat rasul shallallahu alaihi wasallam sehingga mereka adalah orang yang paling paham, orang yang paling mengerti apa yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apa yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan ini dijelaskan oleh para sahabat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak membaca surah tersebut. Dan mungkin kalau kita tawaf, Pak, di depan Ka'bah ketika selesai tawaf kita disunahkan sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim, jadi bukan kuburan pak, makam itu bekas tanda Nabi Ibrahim di situ ketika disuruh untuk wa azim menyuruh orang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi di makam Ibrahim tersebut kita disunahkan untuk sholat dua rakaat. Terkadang ada orang memaksakan diri pak. Sholat di depan makam Ibrahim itu pas orang tawab itu terganggu, sehingga orang tawab itu terganggu. Jadi kalau memang orangnya banyak masih tawab, kita bisa menjauh sedikit. Kalau tidak juga, kalau kita tidak mampu juga untuk sholat di pas searah dengan makam Ibrahim tersebut, maka sholatlah di mana saja kita mendapatkan kesempatan sholat yang jelas di depan daripada Ka'bah, di depan di sisi daripada Ka'bah. Dan ayat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat di makam Ibrahim juga suratul kafirun wa suratul ikhlas suratul kafirun wa suratul ikhlas ini yang dibaca oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan dalam wirid sholat kita jadi sebelum kita setelah kita selesai daripada sholat kata Uqbah bin Amir sebagaimana riwayat daripada Al Imam Abu Daud riwayat daripada Imam Abu Daud bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Utbah bin Amir memerintahkan kepada kami membaca selesai sholat yakni suratul ikhlas suratul falak wa suratul nas jadi selesai sholat kita disunahkan untuk membaca surah ini bahkan dalam lain riwayat itu pada sholat maghrib dan sholat subuh itu tiga kali membacanya Ketika sholat juhur, sholat asar dan sholat isya itu membacanya satu kali Jadi seperti itulah keutamaan-keutamaan suratul ikhlas Meskipun surahnya pendek namun luar biasa fadilahnya keutamaannya sangat banyak jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan surah ini dan surah ini betul-betul ketegasan daripada Allah pemurnian tauhid ketika musyrikin Quraisy bertanya kepada Nabi SAW apa yang disembah sebutkan nasab daripada Rabb kalian maka Allah menurunkan surah ini tentang pemurnian akidah pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu SWT mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita bahwasanya segala yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada kesalahan, kehilafan, ulun ma mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah menambahkan semangat kita di dalam menuntut daripada ilmu agama lagi lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.